everyone. Okay, nama saya Natasha Eliza. Macam korang kenal. Kalau korang tengok drama apa semua, korang kenal lah Tasha dalam cerita The Hotel as Umairah. Okay, itu dalam drama lah. Tapi hari ni Tasha nak cerita dengan korang pasal dryer terbaru daripada Toshiba. Condenser dryer. TDK90MESK. Okay, so firstly, Tasha nak buat favourite Tasha sekali. Eh? Lemak. Okey, sekarang ni kita akan buat installation dia. Benda pertama sekali kita kena ambil kain basah dan lap drum dryer dia. Alright, bila dah lap, kita kena pasang dia punya plug. So itulah cara installation dia. Okey, so sebelum semua orang bertanya, jangan risau, bila korang beli condenser dryer ni korang akan dapat waranti dia. And korang boleh pergi register dekat toshiba.com.my. Kapasiti untuk condenser dryer ini adalah 8 kg. And sebelum korang semua ingat Tasha tipu korang, ni dekat depan ni ada baju yang nak dikeringkan. Tu, tengok berat dia. 8 kg, okey? So, jom Tasha nak tunjuk dekat korang. Kita masukkan ke dalam condenser dryer ni. Betul tak Tasha cakap? Tengok. 8 kg. Banyak, okey? So, jom kita keringkan. Switch it on. Terkejut kan tiba-tiba ada dua pula dryer. Okey, tak ada. Tasha nak tunjuk dekat korang apa perbezaan antara condenser dryer dan venting dryer. Macam condenser dryer, dia boleh letak dekat mana-mana saja. Even dalam ruang yang kecil. Okey, sebab dia tidak mengeluarkan udara yang panas. Udara panas dia akan keluar dekat dalam. Tapi venting dryer, dia kena ada pipe putih di belakang untuk mengeluarkan udara yang panas. So, pipe putih tu kena ditujukan di tempat yang terbuka. Agak susah sikit. Jadi, inilah perbezaan antara condenser dryer dan venting dryer. Okey, sekarang ni Tasha nak cerita dengan korang satu cerita yang terjadi dekat Tasha dulu. Dulu kan Tasha ada satu dryer ni tau. Tapi dryer ni dia ada satu masalah. Masalah dia adalah Tasha kena datang every time untuk check antara baju Tasha dah kering ke belum. So itu agak menyusahkan. Ada satu time tu Tasha biarkan lama betul. Dan Tasha datang balik, Tasha ingat dah kering. Tapi masih lembab. Tapi jangan risau. Dryer ni dia ada specialty dia tau. Specialty dia ada sense dry. So, sense dry ni dia akan berhenti apabila baju dia dah kering dengan sempurna. Now, Tasha dah tak payah risau dah. Okey, lagi satu keistimewaan tentang condenser dryer ini adalah anti-crease. So, kalau korang tak faham apa maksud anti-crease, okey, Tasha bagi satu contoh. Contohlah Tasha kena pergi kerja and mungkin Tasha balik lewat. Jadi tak ada siapa boleh tolong ambilkan baju Tasha bila baju tu dah kering. So Tasha pasanglah anti-crease kepada setengah jam. Alright. So bila dah kering, pengering tu masih lagi berputar untuk mengelakkan baju-baju Tasha jadi lebih berkedut.
Itulah maksud anti-Chris. Cara-cara untuk mengguna condenser dryer ini adalah, okay, so bila dah on, korang boleh lasat menggunakan control panel dia and pergilah cari setting yang mana-mana korang nak guna. Okay? Tapi kalau korang tak nak guna timing yang dah disetkan oleh dryer ini, korang bolehlah setting sendiri menggunakan cool ataupun warm and then tekankan time dryer. So dekat sini korang boleh nampak timing dia, korang boleh pilih sendiri ya. And then mungkin korang drykan baju waktu malam, lepas tu tak nampak apa jadi dekat dalam ni, jangan risau. Tengok ya. Tada! Lampu dah on. See? Lampu tu pun lampu on. Lepas tu bunyi-bunyi pula. Mungkin korang tak suka ke, mungkin tak nak bunyi bising kan? Ni. Korang tekan signal. Ha. Dah hilang. Alright, bila korang dah setkan semua benda, korang jangan pula lupa tekan dia punya start. Alright. So inilah fungsi-fungsi dia. Alright, now Tasha nak tunjuk dekat korang pula. Tasha nak keringkan baju-baju cotton Tasha. Okay, sama juga guys. Kalau korang nak keringkan, tolong jangan lupa untuk terbalikkan baju so that design korang nanti dia tak rosak kat dalam dryer. And sama juga, tolong check label baju korang ni boleh dikeringkan dalam dryer ataupun tidak. Alright. Jom startkan. Okay, so dekat cotton. Tapi kan Tasha rasa macam Tasha nak kering dia lebih extra. So Tasha akan tekan intensity dia kepada cupboard dry. Tasha rasa macam nak tambah juga lah lagi 3 minit. So Tasha akan tekan fine adjust and tambah ke 3 minit. Alright, jom start. Alright, baju-baju Tasha dah siap. So, jom kita tengok betapa panasnya baju Tasha. Rasa. Bestnya rasa baju. Rasa panas, rasa selesa. Tak sabar nak pakai. So, pertama sekali, jom kita gunakan auto. So, Tasha akan masukkan baju-baju Tasha dekat dalam. Sebelum korang masukkan baju-baju, make sure yang baju ini terbalik supaya label-label di baju korang tak rosak dalam dryer. Okey? Menggunakan auto, kita boleh masukkan segala jenis pakaian. Jeans, towel pun boleh. Auto. And menggunakan auto, Tasha takkan tambah time sebab Tasha tahu sense dry dia akan berhenti apabila baju dia kering dengan sempurna. Jom kita start. Tawa Tasha. Rasa bestnya. Rasa panas. Rasa bersih. Okay. Dah boleh pakai dah. Okay, so sekarang ni Tasha nak keringkan baju-baju kerja Tasha pula. Jom Tasha tunjukkan macam mana. Okay, kita pergi ke shirt. Alright, so Tasha sebenarnya Tasha nak pergi kerja and then mungkin Tasha balik lewat sikit and Tasha risau kalau baju Tasha dah kering tapi dia jadi berkedut sangat. So untuk kurangkan kedut, Tasha akan pasangkan anti-crease kepada 2 jam supaya bila dia dah kering and dia masih akan berputar selepas dia dah kering tu setiap 10 minit sampailah ke 2 jam. Okey, baju-baju kerja dah siap. Jom kita tengok macam mana keadaan dia. Panas. Bestnya rasa. And tengok. Tak berkedut. Okey. Perfect. Hmm.
Okey, so Tasha baru lepas cuci selimut-selimut Tasha. Sekarang ni Tasha nak keringkan. Jom kita keringkan guna bed linen punya function. Alright, disebabkan selimut Tasha agak tebal, jadi Tasha akan tambahkan masa pengering dia. Alright, so kita tukarkan intensity ke extra covered dry. And then, start. Okay, so selimut-selimut yang tadi kita keringkan menggunakan bed linen sudah siap. Jom kita tengok macam mana rasa dia. Panas! Rasa sedap! Okay, dah boleh pakai. Okay, so hari ini Tasha nak keringkan baju-baju sukan Tasha. Jom Tasha tunjukkan macam mana. Okey, kalau korang nak cuci baju sukan korang, tolong make sure yang baju-baju dia adalah baju yang nipis dan material dia boleh dimasukkan di dalam dryer. On. And pergi ke spot. And start. Alright, baju-baju sukan Tasha dah siap. Jom kita tengok macam mana dia punya kering. Dah kering. Okey. So, jom kita boleh bersukan. Okey, sekarang Tasha nak tunjuk dekat korang macam mana gunakan dryer ni. So, hari ni Tasha nak keringkan jeans Tasha. Tada. Tapi sebelum kita nak keringkan, korang kena check ya. Bahagian luar ni kita kena terbalikkan. Alright, itu paling penting. Okey, kenapa kena terbalikkan? Supaya button dia ni, yang besi-besi dia ni semua tidak berhentak dengan drum dryer dia. Alright, jom kita masukkan. Alright, dah masukkan. Jom kita tekan on. Alright, bila dah on, kita pergi ke jeans. Okey, ni Tasha nak bagi tahu korang. Untuk jeans, dia dah ada set timing untuk 2 jam 50 minit. Tapi Tasha nak dia extra dry. So Tasha tukarkan intensity ke extra covered dry. Selesai. And then kita tekan play. Jom kita tengok kering ke tak. Oh, wow. Panaslah. Bestnya rasa dia. Alright, sekarang ni Tasha nak bagi tahu korang pula tentang fungsi sterilisation. Okay, sterilisation ni adalah untuk menghapuskan kuman-kuman yang berada di barang-barang anda. Okay, tak kisah kering ataupun basah. Ha, itu benefit dia. Okay, salah satu contoh adalah ini. Ini adalah karpet yang kering yang kemungkinan besar ada kuman-kuman dekat karpet ni. So, korang bolehlah guna sterilisation dan keringkan. Okay, next. Ni. Barang-barang permainan budak kecil yang Tasha baru je cuci tadi. Sebab dah biar lama, kuman banyak kan, kita kenalah cuci. So, now kita keringkan. On sterilisation and start. So, inilah fungsi sterilisation. Oh, wow. Rasa dia panas. Rasa dia best. Okay, so malam ni bolehlah tidur pakai bantal ni. Okay, now Tasha nak keringkan menggunakan synthetic pula. Jom. So, kita boleh masukkan kain-kain yang fabric dia macam satin, polyester. Ha, kain-kain yang macam ni kan. Ni semua ni. On. Okay, kita pergi ke sintetik. Disebabkan material-material dekat dalam sintetik ni senang berkedut, so diorang dah setkan anti-crease kepada 60 minit. Jadi, bila dia dah kering nanti, dia still akan berputar setiap 10 minit untuk mengurangkan kedutan itu. Dah panas. I'm so happy.
Alright, Tasha rasa macam Tasha nak pergi bercuti. Tapi sebelum pergi bercuti, Tasha kenalah keringkan sweater bulu-bulu Tasha ni. So, untuk keringkan baju-baju yang berbulu kita, kita pergi ke wool. Dia dah kering dengan sempurna. Okey, dah boleh pakai. Jom. Tasha rasa macam nak pergi tempat yang sejuk untuk bercuti lah. Okey, so Tasha ada baju-baju yang dah lama Tasha tak pakai and Tasha simpankan dalam almari sampai dia dah mengeluarkan bau-bau yang kurang menyenangkan. Okey, tapi jangan risau, kita boleh guna dryer untuk hilangkan bau-bau tu. Okey, contoh baju-baju yang boleh masukkan adalah baju-baju yang tebal macam ni. Okey, baju tebal macam ni kita boleh guna dalam fungsi cool. So, dia akan hilang bau-bau yang kurang menyenangkan itu. Dan bukan baju yang macam ni sahaja. Okey, baju material lain pun boleh juga. Salah satu contoh adalah baju yang macam ni, yang mungkin ada stiker dekat depan ni semua ni. So, korang boleh letak dalam fungsi cool. Okey, lagi satu kegunaan cool punya function ni, dia boleh juga keringkan kain-kain silk material. Kalau korang nak keringkan, tolong letak korang punya kain-kain ni dekat dalam laundry bag, ya. Letak dekat dalam, zipkan, baru kita boleh keringkan. And korang boleh pilih timing yang korang nak. 10 minit, 20 minit, tak pun 30 minit. Okay, so kain-kain silk Tasha dah siap. Jom kita tengok apa jadi. Tengok, tak ada apa-apa masalah and dia dah kering. Perfect. Okey, untuk menggunakan fungsi warm ni, Tasha nak masihkan sekejap untuk 40 minit je. So, Tasha boleh guna baju-baju yang nipis saja sebab baju yang tebal kena keringkan menggunakan masa yang lebih lama. So, jump start. Okay, kita pergi ke warm. And then, tekan time drive untuk start. Okay guys, tak mengecewakan ya, dia kering. Perfect! Okay, so condenser dryer ni juga ada tiga lagi kelebihan. Okay, pertama adalah memory. Okay, memory ni kita boleh setkan kepada program yang kita selalu guna. Nombor satu, gunakan pemilih program untuk memilih program yang diperlukan dan fungsi pengiringan lain. Nombor dua, tekan dan tahan butang intensity dan anti-crease selama 3 saat sehingga beep berbunyi dan program yang diingini telah disimpan. Nombor tiga, putarkan knob ke kedudukan memori, kemudian anda boleh memulakan program kegemaran anda. Jika anda ingin menukarkan tetapan memori, ulangi 2 langkah di atas. Kedua adalah child lock. So child lock ni adalah digunakan untuk mengelakkan daripada budak-budak kecil main dengan control panel yang ada dekat dryer ini. Fungsi child lock adalah untuk elakkan kanak-kanak daripada menekan butang-butang yang berada di control panel. Apabila kitaran dryer berjalan, tekan signal dan butang fine adjust selama 3 saat untuk aktifkan fungsi child lock. Apabila fungsi child lock ditetapkan, skrin akan menunjukkan ikon child lock dan semua butang diaktifkan kecuali butang on dan off. Untuk diaktifkan fungsi child lock, signal dan butang fine adjust hendaklah ditekan selama 3 saat. Ketiga pula adalah delay. Contoh dia, contohlah Tasha pasang auto tapi Tasha tak nak dia kering sekarang. Tasha nak kering dalam maybe dalam lagi 3 jam. So, Tasha akan tekankan delay ke 3 jam dan nanti dah 3 jam baru dia akan start kering. Nombor 1, muatkan pakaian anda dan pastikan pintu mesin ditutup.
Nombor 2, tekan butang on dan off, kemudian putar knob yang diprogramkan dan pilih program yang diingini. Nombor 3, anda boleh memilih fungsi anti-crease mengikut keperluan anda. Nombor 4, tekan butang delay end. Nombor 5, teruskan tekan delay end untuk memilih masa tula yang diingini. Nombor 6, selepas butang play button ditekan, dryer akan bermula operasi. Prosedur pengeringan akan selesai secara automatik apabila masa sekarang tamat. Nombor 7, jika anda menekan butang play button sekali lagi, fungsi delay akan pause. Nombor 8, jika anda ingin membatalkan fungsi delay end, sila tekan butang on dan off. Nombor 1, buka pintu. Nombor 2, keluarkan penapis. Nombor 3, buka penapis dan keluarkan bulu pada penapis. Anda boleh membersihkannya dalam air. Nombor 4, keringkan penapis dengan teliti sebelum memasangnya semula. Lin yang terkumpul pada penapis akan menyekat peredaran udara yang akan menyebabkan lanjutan masa pengeringan dan meningkatkan penggunaan tenaga. Oleh itu, penapis lin hendaklah dibersihkan selepas setiap penggunaan. Nombor 2, ambil perhatian tentang orientasi yang betul sebelum memasukkan penapis lin. Nombor 3, jangan kendalikan pengering tanpa penapis lin. Nombor 4, bersihkan penapis lin selepas setiap penggunaan untuk mengelakkan pengumpulan lin di dalam pengering. Kosongkan bekas air. Nombor 1, tarik keluar dan pegang bekas air dengan dua tangan. Nombor 2, condongkan bekas air. Tuangkan air kondensat ke dalam besin. Nombor 3, pasang bekas air. Amaran, kosongkan bekas air selepas setiap penggunaan. Setelah bekas air diisi sepenuhnya, program akan di-pause dan ikon akan menyala. Selepas bekas dikosongkan, dryer boleh dimulakan semula dengan menekan butang start ataupun pause. Jangan minum air kondensat. Jangan gunakan dryer tanpa bekas air. Membersihkan pertukaran haba. Biarkan pengering sejuk. Baki air mungkin bocor keluar. Letakkan kain penyerap di bawah penutup penyelenggaraan. Nombor 1, buka kunci penutup penyelenggaraan. Nombor 2, buka penutup penyelenggaraan sepenuhnya. Nombor 3, pusingkan kedua-dua tuas pengunci ke arah satu sama lain. Nombor 4, tarik keluar penukar haba. Nombor 5, siram penukar haba dengan air untuk mengeluarkan serabut. Biarkan air mengalir dengan betul. Nombor 6, bersihkan penutup pintu. Nombor 7, masukkan semula penukar haba pemegang di bahagian bawah.
Nombor 8, pusingkan kedua-dua tuas pengunci. Nombor 9, tutup penutup penyelenggaraan sehingga ia terkunci pada kedudukannya. Sila bersihkan penukar haba lebih kurang sekali setiap 3 bulan jika kerap digunakan. Jangan rosakkan penukar haba. Amaran, bersihkan dengan air sahaja. Jangan gunakan benda keras atau bermata tajam. Jangan kendalikan dryer tanpa penukar haba. Okay, so now Tasha nak share dengan korang tips-tips untuk guna dryer ni. Tips yang pertama, dryer ni cuma 8 kg sahaja tau. Janganlah letak baju banyak-banyak sangat sampai kan nanti tak boleh bergerak. Okay. Yang kedua, tolong jangan letak baju yang basah sebab nanti dryer dia akan rosak. Okay. Yang ketiga, tak semua baju kita boleh keringkan. So, tolong check baju tu boleh masuk dalam dryer ataupun tidak. Alright, itu saja. Kita dah sampai pengakhiran dia. Tapi apa-apa pun, Tasha harap yang korang faham apa yang Tasha explain pasal kondenser dryer TDK-90MEMSK dari Toshiba. So, enjoy the dryer. Bye-bye.